Ustaz mohon dijelaskan kenapa pemerintah Saudi masih membolehkan kaum Syiah pergi haji di Baitullah. Ya. Selama orang itu KTP-nya Muslim, tetap diizinkan. Apakah Syiah, apakah Ahmadiyah. Ahmadiyah juga diizinkan. Kenapa KTP-nya Muslim? Orang-orang munafik juga dulu diizinkan kalau mau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau KTP-nya Nasrani tidak bisa masuk. Tapi kalau KTP-nya Islam ini diizinkan. Oleh karenanya bukan dalil tatkala pemerintah Saudi membolehkan orang-orang Syiah berhaji berarti itu pembenaran dari pemerintah Saudi, enggak. Ya, bukan itu dalilnya. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biarkan orang-orang munafik tatkala masuk ya di Mekah salat bersama Nabi berarti Nabi membenarkan mereka? Tentunya tidak. Apakah pemerintah Saudi tatkala membolehkan Ahmadiyah berhaji berarti membenarkan pemahaman Ahmadiyah? Jawabannya tentunya tidak. Itu hanya sekedar ya, siasat dan hukum asal kita tatkala ada seorang yang berKTP Islam maka diperbolehkan.